see it do it guys. And you come when I do a black egg. Yang dekat sini pula Mask Rider. Itu logo dia. Logo dia pun berbeza. Cerita dia memang berbeza sikit dengan Power Rider Black Egg ni. Cerita dia bertukar memang agak teruk lah. Dia tak guna alat apa pun. Ni Kamen Rider Black Egg ni memang cerita dia berbeza. Tengok cara dia bertukar. Ni cara dia bertukar. Wah, rasa-rasa tu memang berbeza sikit. Tahu kan? Kamen Rider Black Egg ni Kamen Rider pertama yang Sabai pernah adaksi. Ya, Kamen Rider Mata Selangor Petang Masa Raya ni cerita yang paling kurang bagus lah dibandingkan dengan Kamen Rider ni. Ha. Macam tu lah dia berlawan. Dia berlawan macam tu je. Itu kenapa Saban yang tak buat dah dia Kamen Rider, bukan Mask Rider, ataupun kenapa dia tak adaksi Kamen Rider lain. Macam tu lah cerita ni, cerita Mask Rider Saban ni memang agak kurang bagus lah. Itulah tak popular, yang kurang dapat perhatian. Ala orang kata Kamen Rider Mask Rider ni menyakit hati. Adaksi lah Kamen Rider lain yang bawah nama lain. Macam cerita mereka buat macam Tomokahiro dulu tu. Yang kenapa lah mereka dah tak buat lah cerita Tomokahiro. Yang kenapa lah mereka tak buat cerita lain. Asyik cerita Power Rangers je. Rindu nak tengok cerita lain pula. Sahabat ni kurang bijak sikit. Itu sajalah saya nak ajak si. Saya harap Sabah kau buat cerita Kamen Rider yang buah nama lain. Itu saja yang saya nak komen hari ini.